Guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, jadi kali ini tuh aku mau unboxing belanjaan aku di online shop. Sebenarnya cuma satu sih. Tapi aku penasaran banget nih sama dalamnya, apakah sesuai dengan yang aku lihat di apa ya, di gambarnya itu loh guys. Karena aku tuh dapat harganya ini cuma 35.000 aja. Nah, ini dia, aku mau langsung tunjukin ya. Tuh, ini tuh tas lempang yang kepang gitu. Nanti aku tunjukin dalamnya kayak gimana. Dan ini dari Hanabi Collection. Tuh, ini aku pesennya tuh cuma satu hari deh kayaknya. Kemarin aku pesen dan hari ini udah datang gitu ya guys. Jadi cepet banget sih kalau menurut aku ya di pengirimannya. Sekarang kita langsung aja buka ya, daripada penasaran. Sebenarnya aku cuma beli satu itu, cuma apa ya, mau lihat dulu di dalamannya itu sesuai nggak sih sama yang udah aku lihat di apa ya, etalasenya itu loh guys, yang gambarnya itu. Aku mau lihat nih bahannya juga apakah sesuai cuma dengan harga. Kalau menurut aku sih 35.000 untuk tas ini super marmer banget ya, marmer banget, murah meriah banget tuh. Dan aku pesennya guys, aku tuh pesennya warna coklat gitu. Nah guys, kita lihat ini dia. Kalau aku lihat sih ini lumayan juga ya untuk harga segitu. Kita lihat ya, coba aja. Ini dia guys. Tuh, jadi dia tuh kayak gini, dia tuh kayak bulat-bulat kayak donat, kayak wajah aku gak sih, aku bulat gak sih guys? Ya dong, efek kerudung tuh karena nggak bulat tuh guys, ini tuh jadi kayak gini. Oh ya, bulat. Kalau menurut aku ini sesuai ya sama gambarnya guys, karena dari bahannya aja tuh enak banget, nggak apa ya, nggak kasar gitu, jadi lembut, itu lembut ya. Tuh, kita coba lihat deh dalamannya. Dalamnya kayak gini. Ini rapi banget sih kalau menurut aku ya, nggak ada kayak apa ya, kayak benang-benang yang muncul-muncul gitu loh. Ini jahitannya rapi banget dan ada kayak gantungan-gantungannya kayak gini. Nah, ini kepang-kepangnya gitu guys, sebelah sini ya. Oh, jadi ini tuh maksudnya kepang-kepang itu model-model aja kayak gini biar supaya nggak polos aja kali ya, tapi aku tetap suka karena ini tuh simple. Aku suka banget sama tas yang simple gitu karena apa ya, aku tuh nggak mau ribet gitu bawanya loh guys, nggak mau yang heboh-heboh gitulah ya. Jadi bisa dipegang kayak gini doang kalau untuk ukuran pendek, dan kita bisa panjangin juga kalau kita tuh mau diselempangin guys, jadi kita taruh di pundak kita gitu loh. Dan untuk ratingnya di sini dia tuh super duper lancar banget kalau kita buka sama tutup kayak gini ya, karena dia tuh nggak yang zigzag gitu loh, maksudnya yang nggak sletingnya tuh yang enggak kayak rusak gitu. Jadi dia tuh bener-bener lembut banget toh, gampang buat dibuka tutup ya. Dia tuh tetap apa ya, mungil. Kalau menurut aku sih mungil dan juga tetap kalem sesuai sama maunya aku guys. Buat kalian yang nyari-nyari, apalagi anak sekolahan gitu yang suka hangout keluar sama temen-temennya ataupun anak kuliah, ini tuh cocok banget ya kalau menurut aku, karena buat kalian yang lagi cari tas-tas yang marmer banget di kantong aku, kalian ini tuh cocok banget ya, cuma dengan 35.000 aja kalian bisa dapetin tas yang sebagus ini guys. Ini aku bisa liatin ya, jahitannya itu benar-benar rapi banget sih kalau menurut aku tuh, jadi nggak ada benang-benang yang muncul gitu loh guys. Jadi kesannya tuh kayak yang nggak rapi kan ya kalau benang-benang yang muncul gitu, terus kayak sisi-sisinya yang nggak kejahit kayak jahitan ini tuh
suka ada yang copot-copot kayak gitu kan ya tuh. Jadi dia tuh sepanjang ini loh guys. Kalian suka dengan video ini dan juga semoga bisa membantu kalian yang cari-cari tas lempang yang harganya tuh marmer banget dan cocok untuk di kantong saku kalian dengan kualitas yang bagus, jadi good looking banget ya. See you on my next video. Like.